saya sih pulang tuh. Gimana minumnya? Minumnya kan sendiri gini. Kita berangkat ini tuh dari apa ya, Komas Turi itu ya? Dari Komas Turi kita let's check it out. Nah, jadi perbedaan sewa buat tenda dan sewa buat villa seperti ini guys. Kalau buat sewa tenda ini kalau dihitung-hitung perkiraan mungkin sekitar 3 hektar ya, 3 atau 5 hektar lah. Ini kan baru tenda. Ini ya baru kafling Lotus, ada kafling-kafling kan? Tapi kan nggak tahu, coba kita lihat yang bagian villa yuk. Kita jalan ke tempat villa, apakah villanya bagus atau tidak. Ini villanya? Ternyata yang sewa villa di sini tuh banyak juga guys tuh. Berarti penuh, padahal ini kan hari Sabtu. Apa sih? Hari Sabtu ya? Oh iya, sekarang kan weekend. Makanya itu banyak. Tuh. Banyak yang sewa-sewa di sini. Banyak guys. Apa? Itu yang pakai motor juga banyak. Biker. Kedai alam. Oh, itu kafe. Ada kafenya? Kita lihat kafenya. Kita enggak usah masak dong kalau gitu. Hah? Enggak usah masak. Parah. Makan di sini aja, guys. Nanti udah masak, makan di sini. Kedai alam. Tuh kan, makan di sini. Weekend jam 7 sampai jam 6. Oh. Nanti beli tutup. Dulu. Hah? Udah tutup? Enggak, jam 6 tutupnya. Ya, kita udah tutup sekarang. Kan ini jam berapa? Jam 6. Anak-anak kelaparan. Ini bagaimana? Ya, ada acara ya. Gak boleh. Nanti didenda. Ini dikasih terapian. Oh iya. Terus villanya di sebelah mana? Tanyain dong. Villanya. Masa villa gini? Ini mah kedai. Oh ini kayaknya aula ya? Aulanya ini. Oh iya itu aula. Kalau buat pertemuan ada di sini ya. Ada. Kita nyari villa yuk. Kita lihat villanya seperti apa. Nah ini apa nih? Ini kedai. Tulip camping site, citrus camping site. Ya camping site-nya tuh banyak, ada Curug Anom juga ya. Ada Curug. Kita ke Curug aja ya. Tapi sebelum ke Curug kita lihat villa dulu aja. Kita tanya aja ke resepsionisnya, kita lihat ya. Ini awas lubang. Di situ lubang, awas. Ada museum juga nih. Museumnya 3D Art Museum. Oh, kirain di sini. Ini orangnya kemana? Gak ada. Ayo duduk situ. Gak ada orang. Kita tunggu. Ini apa sih ya? Ini camping ground juga bukan? Ya kita tanya-tanya aja semua kumpul. Oh ini
Mas, kalau bapak yang bisa dibantu. Kita tuh udah sewa, tapi sewanya sih camping di sana. Oh iya. Tapi kita pengen tahu villanya tuh seperti apa ini gitu, oh, boleh? Oh iya, kalau untuk villa kita ada di atas sih, Pak. Di atas? Iya, betul. Oh, bukan di bawah? Bukan, kalau yang di bawah kita itu kamar. Mm-hmm. Tapi kalau bapak yang mau lihat villa bisa sih di atas. Di atas boleh? Iya, boleh. Oh. Ya. Kita mau sebentar ya, bapak. Iya. Sekalian sama kamar-kamarnya aja lihat. Sekalian sama kamar-kamarnya aja ya, Mas ya. Oh, boleh. Iya, boleh. Biar kita di sini tuh tahu semua gitu. Oh, iya boleh. Coba kalau untuk kamarnya kita hari ini full sih, Pak. Oh, jadi kita enggak bisa dilihat. Iya. Enggak apa-apa. Kita lihat villa aja. Oh, iya boleh. Di atas itu. Kalau satu villa di sini di berapa, Mas? Satu malam? Oh, kalau untuk Desember ini sih dia di 3.800. Bisa buat berapa orang? Untuk 15 orang. 15 orang. Ya, betul. Dapat makan atau apa? Itu eksklusif, Pak. Kalau mau include breakfast dia di 4 juta, Pak. Di 4 juta. Iya, betul. Bisa api unggun enggak? Bisa. Oh, ada. Iya, kita ada sewanya sih, Pak, dulu. Api unggun tuh udah semua yang tadi di 4 juta. Oh, itu kita sewa lagi sih, Pak. Pas sewa lagi. Betul. Jadi total berapa tuh kalau komplit? Kalau kita sih ada paket aja sih, Pak. Kita masih satuan sih, Pak. Untuk villanya itu di 4 juta clean cook breakfast. Kalau mau tambah api unggun dia di 150.000. Oh, nambah 150. Iya, betul. Oh. Paling kalau untuk ke villanya naik kendaraannya, Pak, soalnya kalau jalan kaki agak jauh. Nanti saya naik motor. Oh jauh? Iya, ada mobil itu, Pak. Patokannya jadi, tembok. Patokannya tembok yang itu? Iya, belok kanan. Ke ujung situ aja dulu ya, pokoknya ya. Iya. Saya bawa mobil dulu. Iya, iya, saya bawa motornya, Pak, ya. Nah, ini kita lagi menuju ke villanya, guys. Tadi dari camping site-nya agak jauh soalnya, jadi kita harus pakai kendaraan lagi ke sini. Nah, ini sama masnya dianterin. Nah, ini dia nih. Villa Hazel. Turun. Gimana sih? Waduh. Kelakuan anak-anak. Ampun. Ini dari situ. Oh, ini apanya? Villanya guys, harganya 4 juta. Ya, ini dong, tolong. Ya, bawa dulu. Ininya aku mau buka dulu. Tempatnya enak, guys. Gak nyesel. 4 juta mah murah. Buat 15 orang. Buat 15 orang ya, gitu. Lumayan ya. Ini kayak gini sih, Pak, kita Mas. Pak. Buat 15 orang ya? Iya, betul, Ibu. 15. Semua dikunci ya. Kalau buat tahun baru biasanya harus booking berapa? Ini sebelumnya ya, biasanya kan suka penuh ya kalau baru. Masih ada sih, Pak, kebetulan satu, sisa satu. Oh. Baru. Iya. Harga di sama. Iya, Bapak. Betul. Harusnya tahun baru itu korting, Mas. Soalnya satu tahun itu satu kali. Tahun baru kita mau di sini ya. Bu Atinya harus ditanyain dulu. Mau kalau Raisa ikut nginep boleh? Nanti dulu aja.
berkali-kali, setahun sekali. Kalau buat ini mas, barbekyuan gitu biasanya suka disediain nggak kayak kita, buat? Kita kalau untuk barbekyu kita juga ada alat sewanya sih bu. Oh ada alatnya. Iya, oh. Barbekyuan di halaman belakang. Paling kalau bahan-bahannya kita bawa gitu. Ya atau? Kita cuma sediain alat sama arang aja sih. Oh iya. Bayar. Iya. Sewa berapa mas sewanya mas? Kalau untuk alat barbekyu 200 ibu sudah arang. 200. Iya. Oh iya. Anak. Kamarnya ada tiga. Tiap kamar ada toiletnya mas? Kalau untuk kamar toilet ada satu pak, yang satu lagi di luar. Oh jadi dua ya? Nah ini kamar. Kamarnya tiga. Betul ya. Itu kamar, berarti kamar intinya yang ada toiletnya mas ya? Iya betul. Kalau view yang paling bagus itu adanya yang di villa sebelah mana mas? Sebenarnya kalau untuk view sama aja sih. Iya ya, betul. Kita kalau belakang kan hutan mampu gitu ya. Jadi view-nya sama sih pak. Kalau yang kosong? Iya. Yang tadi buat tahun baru yang kosong itu villanya yang mana-mana? Sebenarnya untuk tahun baru itu di villa 3 pak. Iya sebenarnya sama aja sih pak untuk view gini, mas gini, ya, gini juga iya. Iya dong. Sekarang kita mau main ke curug-curug mas. Kalau untuk curug dari lobi. Jadi yang tadi ya. Iya betul. Ke kanan. Iya betul pak. Iya. Mungkin segitu dulu aja mas. Jadi kalau misalkan mau tahun baruan di sini kita minta ininya aja tuh mas ya, minta kartu nama atau apa yang biar lewat. Oh sebelumnya bapak untuk camping ada WhatsApp atau gimana? Ya paling kita itu aja, kan Asep ya. Itu teman. Oh iya. Yang menghubungin kesininya kan itu teman. Ya paling bapak bisa kontak saya sih pak. Kebetulan saya lupa bawa handphone. Nanti aja di sana ya. Di lobi juga kita ada brosurnya sih pak. Oh gitu sih. Iya. Kasih mas. Iya sama-sama ibu. Nah guys, berhubung cuacanya tidak mendukung dan udah jam 6 sore juga, jadinya kita cancel acara ke air terjunnya ya.
change, so can you. So can you. Sekarang guys, kita bikin kopi dulu guys, karena udara sudah semakin mendingin. Kita mah bukan serius, kita mah santai aja, kita mah gitu.